terus hari ini. Dinas Kominfo Kendal menggelar Bupati Cup Esports Arena 2022 untuk pertama kalinya. Lomba digelar selama 4 hari, yakni tanggal 3 dan 4 Desember di Aula Gedung PUPR dan dilanjutkan tanggal 10 dan 11 Desember di Pendopo Tumenggung Bauroso Kendal. Lomba dibuka oleh Bupati Kendal Diko M. Ganiluto pada Sabtu 3 Desember 2022. Kepala Dinas Kominfo Kendal Wiwit Andaryono mengatakan lomba e-sport ini untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Kendal. Lomba dibagi dua kategori, yakni kategori Mobile Legend dan kategori PUBG. Untuk kategori Mobile Legend diikuti 150 tim yang per tim 5 orang, sedangkan kategori PUBG diikuti 33 tim yang per tim 4 orang. Pesertanya untuk yang PUBG ada 33 tim, satu timnya 4 orang. Yang Mobile Legend 150 tim, satu timnya 5 orang. Itu ada dua kategori berarti ya? Ada dua kategori. Bupati Kendal Diko M. Ganiluto mengatakan dirinya akan memperhatikan seluruh minat dan bakat generasi muda agar semakin naik prestasinya. Digelarnya lomba e-sport ini merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia dari segala aspek. Tujuannya agar para pecinta e-sport terus meningkatkan skillnya supaya bisa meraih prestasi di Olimpiade dunia. Bagaimana kita bisa meningkatkan minat dan bakat putra putri yang ada di Kabupaten Kendal melalui kegiatan e-sport yang memang sampai sekarang sudah diselenggarakan sampai ke tingkat olimpiade. Jadi memang ini baru menjadi sejarah di Kabupaten Kendal, pertama kali pemerintah menyelenggarakan turnamen e-sport tingkat Kabupaten Kendal Piala Bupati, dan mudah-mudahan ini juga menjadi upaya kita untuk meningkatkan kapasitas kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi memang kalau putra putri kita ini jagonya main gadget, dia memang punya prestasi, ya ini kan harus diperhatikan juga, karena prestasi itu ke depan juga bisa menghasilkan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi seluruh lini di mana kegiatan-kegiatan positif yang memang sudah didukung juga oleh pemerintah, nah ini kita support juga di Kabupaten Kendal. Lomba e-sport kali ini merupakan momen sejarah karena pertama kalinya digelar di Kabupaten Kendal. Hadiah untuk para juara pun ditambah dari semula hadiah total sebesar 40 juta dinaikkan menjadi 60 juta rupiah. Setiatip dari tim Notch Kaliwungu mengaku baru pertama kali ikut lomba e-sport secara terbuka dan paling besar. Selama ini hanya bermain secara online. Suasana di Bupati Cup Esport Arena 2022 ini baru pertama kali diadakan. Saya mau nanya untuk tanggapan dari peserta nih. Ya, selamat siang ini. Ini dari kelompok mana nih? Dari North. Berapa? Nama kelompoknya apa? North. North. Dari kecamatan Kaliwungu. Siapa saja nih namanya nih? Siapa saja teman-temannya? Siapa? Sudah berapa lama bentuk kelompok ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sudah pernah ikut lomba belum? Ya, sementara lomba paling besar ini. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba apa? Di PUBG Mobile. Ya, di tingkat apa maksudnya? Regionnya masih online. Online aja, online ya, belum aja. Yang off seperti itu belum ya, baru pertama kali ini ya. Ya, ini Bupati Cup mantap. Tanggapannya apa adanya lomba ini? Lebih meningkatkan ekspor Kendal. Apa? Namanya siapa nanti? Kamu namanya siapa? Setiapi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berlomba. Dari tim kontra sosial. Dari mana itu? Daerah mana? Daerah Gemuh. Gemuh ya. Ada 4 orang, siapa saja nih? Ini Mas Aikal, Mas Anggito, Mas Eka. Ini apa sering berempat, sering main bareng atau gimana? Sering, alhamdulillah sering. Tiap hari main terus. Berempat terus. Yang paling asik dari permainan ini apa nih? Ya seru, tidak bikin bosan aja. Tapi tidak mengganggu sekolah ataupun kuliah ataupun pekerjaan? Alhamdulillah tidak, karena bermainnya di waktu luang, kalau setiap malam itu bisa main. Sudah berapa lama ini kelompok ini? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahun, lama juga ya. Tapi sudah pernah ikut lomba belum? Belum. Baru kali ini? Baru kali ini. Tanggapan Anda adanya lomba ini gimana? Ya semoga setiap tahunnya bisa diadakan seperti ini, Bupati Cup terus.
Majelis Klub Kani Kito. OPD terkait di pemerintah Kabupaten Kendal atau yang mewakili 2022 pada hari ini, 1-3 Desember tahun 2022 hari ini, marilah kita dengan kita buka dengan bacaan apa? Untuk itu, izinkan kami membacakan doa yang saya Islam bagi umat agama lain yang dapat menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. OPD Jawa Tengah waktu itu kita dilaksanakan di Borobudur, tapi untuk kabupaten kota. Alhamdulillah untuk kegiatan kota, kabar gembira buat panjenengan semua. Jadi selain sudah mendapat dan kesehatan, ketangguhan, ketegasan, kejujuran, serta sportivitas yang dapat menghasilkan prestasi untuk negeri.